Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi ular jenis sanca sepanjang 3 meter di sebuah pohon. Petugas terpaksa memotong batang pohon karena sulitnya proses evakuasi. Dengan hati-hati, petugas Sudin Damkar Jakarta Timur berusaha mengevakuasi ular jenis sanca yang berada di atas pohon sukun setinggi 3 meter. Di halaman salah satu kantor di Jalan Raya Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular karena ular melilit kuat di batang pohon tersebut. Untuk memudahkan proses evakuasi, petugas terpaksa memotong batang pohon yang dililit oleh ular agar terjatuh. Evakuasi ular jenis sanca ini berawal dari laporan petugas keamanan yang melihat adanya ular sanca sepanjang 3 meter di atas pohon. Setelah berhasil dievakuasi, ular tersebut langsung diamankan ke kantor damkar sektor Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.